sehingga kan ada satu tim ni bayar saya dalam RM1,500 pun di cancel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share sedikit tentang perjalanan kehidupan saya. Apa yang saya nak cuba sampaikan dalam video kali ini adalah hati kita yang betul-betul yakin dan percaya dengan sesuatu yang akan terjadi. Kehidupan saya ini banyak terkesan. Bermula pada 2018, saya bermain dengan Pasukan Melaka. Selepas 2018, akhir tahun, saya menjadi seorang pemain yang susah untuk mendapatkan pasukan. Dan pada masa itu, bagi saya, itu adalah titik terendah dalam kerjaya kehidupan saya. Semua orang akan ada titik terendah dalam kehidupan dia. Tapi kalau anda yang menonton pada hari ini, bersyukurlah sebab anda dah keluar daripada titik terendah itu. Jadi, apa yang perlu kita buat bila mana kita berada di titik terendah adalah yakin dan percaya. Saya ulang lagi sekali, yakin dan percaya yang Allah SWT akan keluarkan kita daripada situasi tersebut. 2018 sehingga mana saya mencari tim habis, semua orang meminta bantuan, tanya dekat situ, tanya dekat sini, tapi masih tiada rezeki lagi pada masa tu. Sehingga kan ada satu tim yang saya nak pergi. Untuk perancangan saya pada masa tu adalah untuk menjalani latihan keep fit untuk second window punya perjalanan lah dalam kira kehidupan saya. Sehingga kan ada satu tim ni nak bayar saya dalam RM1,500 pun di cancel pada minit-minit akhir. Tapi saya tak berputus asa, saya tetap yakin yang saya masih boleh bermain bola sepak pada masa itu. Saya pergi ke Batu Dua. Alhamdulillah, dengan kerja keras, dengan keyakinan, saya ulang lagi sekali, saya yakin dan percaya saya akan kembali di peringkat tertinggi dalam Liga Malaysia. Saya pergi ke Batu Dua dengan matlamat yang sangat jelas, okay, yang sangat jelas, dan saya sangat yakin dan percaya pada perpindahan kedua di pertengahan tahun 2019 saya akan mendapat tim sekurang-kurangnya dalam Liga Perdana. Sebab masa itu pasukan Batu Dua FC bermain di Liga M3. Saya sangat yakin, saya sangat yakin dan saya sangat percaya yang pada second window saya akan pergi ke pasukan yang bermain di Liga sekurang-kurangnya di Liga Perdana atau Liga Super. Alhamdulillah, pada 2019 saya dapat kembali ke Liga Perdana bersama pasukan Pulau Pinang. Bersama pasukan Pulau Pinang di mana ketika itu pasukan Pulau Pinang berada di tangga kedua atau ketiga tercurut. Dan alhamdulillah pada musim itu juga, sebenarnya secara merit Pulau Pinang dapat melayakkan diri ke Liga Super untuk tahun 2020. Tapi atas beberapa masalah, kami dipotong 6 mata yang menidakkan kami layak ke Liga Super 2020. Itu yang saya cakap, yakin dan percaya itu sangat-sangat memberi impak yang sangat besar. Waimah, dalam kita beribadah sekalipun, kita berdoa sekalipun, kita berzikir sekalipun, kita solat sekalipun, kalau kita tak yakin, kita tak percaya dengan apa yang kita baca, apa yang kita doakan, agak mustahil untuk perkara itu akan dimakbulkan. Allah berjanji, sesiapa yang mendadah tangan memohon kepada dia, insyaAllah akan dimakbulkan. Tapi dengan syarat, kita yakin dan percaya. Itu adalah kunci yang sangat sangat strong dalam kehidupan kita. Jadi, ingat balik titik terendah dalam kehidupan kita dan bagaimana kita boleh keluar. Kalau kita boleh keluar sekali daripada titik terendah, yakin dan percayalah kalau kita hadapi lagi sekali ujian, lagi sekali dugaan, kita pasti akan dapat keluar daripada masalah itu. Okay? Kunci dia adalah yakin dan percaya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.